Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Denyut nadi, suara rakyat berkeman di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia. Berita terbaru yang mengejutkan. Akhirnya seorang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional mengumumkan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim. Gigit jarilah Hamzah Zainuddin, gigit jarilah Muhyiddin Yassin, gigit jarilah semualah dalam Perikatan Nasional, kerana ahli parlimen daripada Kuala Kangsar disahkan dengan surat rasmi bertanda tangan. Surat rasmi bertanda tangan ahli parlimen Kuala Kangsar mengumumkan menyokong Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ahli parlimen Kuala Kangsar iaitu Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid membuat keputusan menyokong pimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkuat kuasa pada Khamis yang lalu. Ini baguslah. Dengan memberikan sokongan begini, dia akan dapat peruntukan yang bagus, yang cantik, yang senang masuk. Memang begitulah dari dulu. Siapa yang baik dengan kerajaan pusat memang selalu dapat memang dari dulu-dululah. Menurut wakil rakyat daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu, kesian Muhyiddin, gigit jari Muhyiddin, Hamzah Zainuddin, apa nak kata. Menurut wakil rakyat daripada Bersatu itu, pendekatan tersebut diambil setelah meneliti rintihan berterusan daripada pengundi dan menitikberatkan keperluan mendesak untuk menangani masalah krisis kenaikan kos sara hidup yang melanda kawasannya. Inilah pemimpin yang bijak. Bukan nak bergaduh dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, bukan nak memberi tumahan, kejian, cacian kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tapi berbaik-baiklah dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, kerana Dato' Sri Anwar Ibrahim juga manusia. Dia ada hati nurani. Pasti dia akan pasti wakil rakyat daripada Kuala Kangsar ini akan dapat layanan terbaik daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya, keputusan saya juga bertujuan menilai sama ada Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini benar-benar ikhlas dan akan mengotakkan janjinya bahawa peruntukan akan disalurkan kepada sesiapa ahli parlimen yang menyokong dasar-dasar kerajaan perpaduan, katanya. Tambahnya, saya percaya ekonomi negara perlu ditingkatkan demi kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh yang demikian, katanya, saya menyokong Perdana Menteri atas apa-apa usaha yang dilakukan untuk mengukuhkan ekonomi negara, katanya dalam satu kenyataan pada Khamis yang lalu. Inilah tindakan yang betul, yang bijak. Ini adalah tindakan yang betul dan bijak. Supaya rakyat di kawasan parlimen tidak terhimpit kerana ego pemimpin yang tak mau kalah, ego pemimpin yang tak mau nak mengaku untuk memerlukan bantuan, akhirnya rakyat yang kesian. Ini pemimpin contoh yang betul. Saya fikir ini patut dicontohi oleh Sanusi. Ini patut dicontohi oleh Sanusi. Ini patut dicontohi oleh Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin. Daripada terus bergaduh, lebih baik beri sokongan dan akhirnya semua dalam keadaan yang baik. Memanglah semak dan imbang perlu sentiasa ada. Sentiasa bercakap di parlimen itu penting untuk semak dan imbang. Tapi baik-baiklah. Okey. Nah, kita tunggu. Apa pula alasan Hamzah Zainuddin selepas ini, kenapa ahli parlimen Bersatu ini memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim?
Denyut Nadi Suara Rakyat, bergemar channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat, bergemar di channel ini. Mana Tok Guru Hadi Awang? Mana ulama-ulama PAS? Hairan juga. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat tempat ke-11 di dalam senarai pemimpin dan ahli politik Islam di dunia ini yang berpengaruh di dunia Islam? Hadi Awang nombor berapa? Hadi Awang nombor berapa? Tuan Guru Ibrahim, Tuan Guru yang lain-lain lah. Tuan Ibrahim, Tuan Man, di mana? Namanya ada tak? Kenapa tak ada nama? Hairan jugalah. Hairan juga kenapa tak ada nama diorang disebut, ataupun dalam berita ini hanya tak disebut. Sinarharian.com.my, 12 Oktober. Anwar duduki tangga ke-11 pemimpin ahli politik Islam berpengaruh dunia. Jadi di mana orang-orang yang lain ini ya? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tersenarai sebagai pemimpin dan ahli politik Islam paling berpengaruh di dunia. Ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim disenaraikan, bagaimana pula dengan Hadi Awang? Soalan dia mudah, saya nak tanya saja. Ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim disenaraikan sebagai pemimpin dan ahli politik paling berpengaruh di dunia, Hadi Awang punya blacklist. Hadi Awang punya blacklist di beberapa buah negara di negara Arab sudah ditarik balik kah? Ada beza rupanya. Ada beza rupanya. Anwar Ibrahim menjadi manusia ahli politik pemimpin paling berpengaruh di dunia. Manakala Tok Guru Hadi Awang, saya pun tak pasti dia masih lagi tersenarai sebagai orang yang di blacklist di beberapa buah negara di Timur Tengah atau tidak. Jadi mungkin ada orang yang boleh jawab, tolong jawab. Kalau dia sudah dinyahal blacklist, baguslah, syukurlah. Tapi kalau belum, rupa-rupanya kalau belum rupa-rupanya Anwar Ibrahim paling berpengaruh. Tapi Tok Guru Hadi Awang dalam cek blacklist. Pelik. Beliau mendapat tempat ke-11. Seluruh dunia tau. Seluruh dunia Anwar Ibrahim nombor 11. Boleh tanya tak? Di mana sudah orang-orang yang hebat sangat? Mana sudah yang sikit-sikit keluarkan fatwa? Sikit-sikit keluarkan fatwa. Lepas tu sikit-sikit keluarkan tahap. Pelik. Tapi Anwar Ibrahim dapat tempat ke-11 bagi kategori pemerintah dan ahli politik menerusi penerbitan edisi terbaru The Muslim 500, The World 500 Most Influential Muslim 2024. Beliau berada di belakang Presiden Indonesia iaitu Joko Widodo yang menduduki tempat ke-9 dalam senarai yang sama. Wow, Joko Widodo nombor 9, Anwar Ibrahim nombor 11. Pada tahun 2022, Anwar berada di kedudukan nombor 22 dalam kategori yang sama. Tahun 2022, waktu itu belum jadi Perdana Menteri lagi. Masih pembangkang Anwar Ibrahim. Tahun 2022 masih pembangkang. 22 pembangkang dah kah? Belum. 22 kalau bulan 11 tu dia dah jadi Perdana Menteri. Tapi sebelum bulan 11 dia jadi apa? Masih pembangkang. Tapi kalau masih dia waktu pembangkang, dia tetap dapat nombor 22. Wow, hebat. Jadi tiada lagi alasan kenapa Anwar Ibrahim boleh mendapat nombor 11. Nanti dia kata, sebab dia Perdana Menteri. Waktu ni tak Perdana Menteri pun nombor 22. Jadi kamu nombor berapa? Kamu ada? Ataupun dulu yang famous tu, Kamu nanya? Gitulah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk mendapatkan berita ini boleh masuk di sinarharian.com.my 12 Oktober. Tajuknya
Anwar duduki tangga ke-11, pemimpin dan ahli politik Islam berpengaruh dunia. Kau nanya, kau ada? Kau mau ada? Denyut nadi suara rakyat, bagaimana channel ini? Bye-bye.